Ikan apa, Pak? Oh, betok. Ya, ya, ya. Dapat juga ikan betok. Ikan paling kuat ini di dunia. Oke, teman-teman semua. Hari ini saya ada di Setu ya, namanya ini Setu Pladen. Ini baru pertama kali saya datang ke Setu Pladen. Dan saya ingin mencoba spot mancing ya di sini. Dan ini kita lihat dari dekat Setu Pladen. Setu Pladen ini ada di daerah Depok ya, teman-teman. Oke, ini tempat rekreasi yang sangat indah. Nah, di sebelah sana terlihat keindahan alam yang sangat bagus sekali ya buat teman-teman yang akan ke Setu Pladen. Tuh kan boneka aku masih di situ. Banyak teman-teman yang mancing di Setu Pladen, pemancing-pemancing ya. Dapat, Pak? Susah ya makannya. Iya. Ikannya sih banyak kelihatannya ini. Iya. Ikan apa biasanya, Pak, di sini, Pak? Ada patin, ada betok. Ada patin, ada betok. Iya, iya. Jauh. Iya, saya kesorean sebenarnya mau jajal nih. Mau mencoba. Ada cacing, ya? Ada cacing, jangkrik. Ada maghrib. Iya, ada maghrib biasanya ya. Biasanya mau banyak yang mancing ya, Pak? Banyak. Mau banyak ya, banyak juga. Banyak yang mancing ya, Pak. Pagi, ya, enggak? Iya, dari malam. Tapi jarang banjir sampai ke atas ya, Pak? Enggak, ya? Jarang. Jarang ya. Cuma sampahnya aja nih. Oh iya. Kotor. Oh, kotor ya benar sampahnya. Udah dapat, Pak? Belum. Susah ya? Iya. Iya, iya. Kayak ikan betok ya banyak. Ikan memang banyak. Udah lama mancing tadi? Baru. Ikan apa, Pak? Betok. Oh, betok. Ya, ya, ya. Dapat juga ikan betok. Ikan paling kuat ini di dunia. Iya, iya, Pak. Boleh, Pak. Sensor itu, Pak. Nah, ini teman-teman ikan betok ini. Kalau dimakanin cuma udah wajib aja.
masih dapat di ikan betok. Iya. Ikan terkuat aku di. Aku di Lio diliput ya. Pak. Hah? Waktu di Lio diliput nggak? Di Lio di mana pak? Oh. Ikan mabok gitu. Oke. Jadi teman-teman, di sini memang makannya itu tuh ikan betok dan ikan gabus, ada juga ikan lele. Ini tadi kebenaran sekali ini saya meliput, ternyata ya ada yang mendapatkan ikan betoknya. Tapi kan betok mah nggak usah pakai air kuat pak. Iya. Ini memang banyak sampah ya teman-teman. Oke, karena hari sudah menjelang sore, saya sudahi dulu vlog kita kali ini. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman yang akan mancing ya. Terutama di setu, yaitu setu Pladen. Oke, karena hari sudah menjelang maghrib. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga teman-teman terhibur. Salam mancing mania.